Kamu tuh lagi ngapain sih? Hah? Lagi main-main ya di perut mama ya? Iya, lagi ngapain? Lagi berenang? Oh, main bola. Lagi main bola, iya. Nanti kalau kamu udah lahir, papa buatin lapangan bola ya. Jadi nanti kamu bisa main bola. Oke? Okay? Nggak boleh. Kenapa? Baru lahir. Masa lu disuruh langsung main bola? Kita harus bisa melawan musuh itu. Kalau kamu mau minta bantuan sama aku juga bisa. Aku bisa jadi detektif dadakan. Aku cari, aku pantau. Kamu jadi detektif? Iya. Gak usah ya. Kenapa? Bikin kepala saya pusing. Kenapa emang? Galak. Kayak galakan kamu daripada aku. Udah yuk, dingin. Nanti kamu masuk angin. Mama pasti nyariin juga sama Rena. Ya bentar ah. Ngapain? Mau ke kamar mandi beneran. Ya udah mas. Assalamualaikum Rud. Assalamualaikum Rud. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, berikanlah hamba kesembuhan. Berikanlah hamba kesembuhan saat ini, karena hamba ingin sekali bisa melihat putri hamba Rena, putri kandungku ya Allah. Kasih hamba kesempatan. Untuk bisa menebus semua dosa-dosa hamba. Karena selama ini hamba sudah menyanyiakan putri satu-satunya hamba. Tolong ya Allah, berikanlah hamba kesembuhan. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Papa? Oh? Semoga Allah mengabulkan semua permohonan kamu, Yano. Amin, ya Allah. Amin, Pak. Gimana? Kamu udah dapat kontak nomor dokter dari Singapura itu? Belum, Pak. Aku juga masih nunggu. Kenapa kamu gak tanya aja? Langsung dong, biar segera di follow up. Ya. Papa, bisa minta tolong ambil handphone aku, Pak? Biar aku coba kontak Pak Irfan. Iya, iya. Sebentar ya. Siapa namanya? Pak Irfan. Irfan. Papa dulu pernah punya teman. Namanya Irfan. Tapi udah lama gak ketemu. Malam. Malam Pak Irfan, saya El Nino. Maaf saya telepon malam-malam. Oh enggak ganggu kok. Gimana Pak Nino? Begini, saya mau nanya soal dokter yang di Singapura, rekomendasi Pak Irfan. Apa boleh saya dapat nomor kontaknya Pak Irfan? Ya karena kalau boleh jujur, saya sangat ingin untuk bisa melihat lagi Pak Irfan. Oh iya, Pak Nino benar, saya lupa ngasih tahu Pak Nino waktu itu.
itu teman saya ya, namanya Dr. Edward Kong. Jadi nanti kalau Panino nelpon, bilang aja tahu kontaknya dari saya. Nanti saya forward ya nomornya ya. Baik, baik. Sekali lagi terima kasih banyak buat rekomendasinya, Pak Irfan. Oh enggak, ini bukan apa-apa kok. Tapi ini sangat berarti buat saya. Sekali lagi terima kasih, Pak Irfan. Selamat malam. Sama-sama. Tolong Papa cek apa sudah dikirim sama Pak Irfan. Udah dong, udah dikirim nomornya. Alhamdulillah, Pak, untuk udah menjadi kesempatan buat aku, Pak. Iya, alhamdulillah, no ya, mudah-mudahan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu udah pulang. Kamu happy habis jalan-jalan ya? Iya, Cus. Enak jalan-jalan, aku kan bosan di rumah terus. Iya, ya udah kalau gitu sekarang kita ganti baju yuk, bersih-bersih. Ya? Ya. Tapi, nanti aku mau bosan sama Umar. Soalnya, aku mau bangun pagi. Papa kan mau kasih aku kejutan. Wow. Ya kan, Pak? Kasih nggak ya? Iya. Yaudah nanti Rena tidur sama Oma, sekarang sama Jus dulu ya, bersih-bersih, beres-beres, mandi-mandi, ya. Permisi, Bu Bos, Pak Bos. Let's go! Udah yang mau Oma tanyain. Apa, Oma? Ya, mau menanya soal peneror itu, gimana? Udah ada perkembangan? Alhamdulillah, aku sudah dapat foto laki-laki yang meneror keluarga kita. Dan kemarin aku sempat ketemu sama seseorang yang kemungkinan kenal sama laki-laki itu. Siapa? Kamu mau ketemu siapa? Detailnya nanti aku ceritain ya, Mama. Yang penting sekarang Mama doain aja, semoga semuanya lancar. Ya, Ma? Yaudah, kalau gitu update me ya. Kabari kalau ada perkembangan apapun. Ya. Yaudah, kalau gitu Mama kamar ya, istirahat ya. Ayo, Mas. Kita ke kamar juga. Nek. Pelan-pelan ya. Hei, 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 hei. Kenapa? Kenapa? Tengah. Hah? Kenapa? Perutnya sakit? Enggak, kak. Apa, mau ke toilet? Gimana? Kaget, Hah? Mas. Kaget kenapa? Ini anak kamu suka nendang-nendang akhir-akhir ini, bikin aku kaget. Terus gimana, mau ke dokter? Hah? Ngapain ke dokter? Ya gak apa, biarin aja, aku juga seneng. Bisa ngalasin dan nendang. Nih, kok pegang gak? Ini lagi nendang nih. Sini. Aduh, nah. Hei, kamu tuh lagi ngapain sih? Hah? Lagi main-main ya di perut mama ya? Iya, lagi ngapain? Lagi berenang? Oh, main bola. Lagi main bola, iya. Nanti kalau kamu udah lahir, papa buatin lapangan bola ya. Jadi nanti kamu bisa main bola. Oke? Okay? Nggak boleh. Kenapa? Baru lahir. Masa lu disuruh langsung main bola? Jangan dong. Iya, siapa tahu nanti besar bisa kayak Cristiano Ronaldo. Aduh, amin. Aduh sayang. Tapi kalau nendang-nendang jangan keras-keras ya. Kasihan mama. Tadi sampai kaget loh. Ya, kalau mau nendang nggak apa-apa tapi pelan-pelan. Ya. Kayaknya anak kita nanti dia menjadi orang yang paling bahagia deh. Karena? Karena papanya seperti ini. Kenapa? Nggak, saya kenapa ini? Kamu selalu membuat bahagia, Mas. Untuk anak kamu, untuk aku, untuk Rena, untuk Mama, untuk semuanya yang ada di sini. Ini kamu pun juga begitu. Nah, sekarang kita istirahat aja di kamar ya. Ayo. Pelan-pelan, hati-hati. Iya. Ayo. Sini. Dekat.
Aduh.